ini bayam, ini salad bayam sama timun ya. Ini timunnya. Bayam. Halo semuanya, assalamualaikum. Video saya kali ini saya akan membuat menu sehat, menu diet. Ini muter-muter. Ini udah saya rebus ya telurnya. Ini timun Japanese, ya Japanese cucumber. Terus ini bayam, udah saya cuci terus udah di keringkan gitu ya, pakai yang sayur itu apa namanya, spinner kalau nggak salah ya. Nah ini nanti saya akan campur dengan timun, timunnya nanti saya iris, terus sama telur satu. Menu mudah, menu yang simple aja ya. Kenapa sekarang keluarnya tuh Singapura ya, di Singapura itu harus stay home atau tinggal di rumah lebih lama gitu. Keluarnya kalau pas perlu aja beli ke supermarket. Jadi mall itu mungkin ditutup, terus kantor-kantor juga ditutup, tapi belum lockdown kayak semua ditutup gitu, enggak. Terus tinggal di rumah, enggak boleh keluar sama sekali, enggak. Masih boleh, tapi cuman pergi ke rumah makan terus harus dibawa pulang gitu, nasinya atau makan pesanannya gitu ya, gitu. Jadi nggak boleh makan di sana, nanti apa, terus nggak boleh lama, terus jaraknya harus 1 meter, terus harus pakai masker sekarang ya teman-teman. Kalau yang belum tahu, di Singapura harus pakai masker ya. Dan ini saya pakai dress salad, sauce salad Thousand Island, saya pakai Thousand Island dressing, pakai ini, saya suka ini. Ini ada cheese-nya gitu ya. Ini. Oke. Ini menu makan malam saya yang super 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 simple. Super simple. Ini saya bulat-bulat aja. Campur di sini. Saya ginikan aja ya. Kalau kebanyakan juga nggak usah, semua ya. Ini saya suka timun, saya ginikan semua. Karena sayur juga nggak bikin kenyang banget. Kalau ada buah bisa ditambahin buah ya. Ini telurnya udah saya rebus. Oh, nempel ini kan. Seperti ini saya taruh di sini aja. Ini
silahkan tambahin buah. Tinggal dicampur aja ya. Ini saya akan makan ya. Ini dicampur nggak apa-apa. Ini boleh dicampur. Bayamnya sama timun.